Budayawan Ridwan Saidi menghembuskan nafas terakhirnya pagi ini, Minggu, tanggal 25 Desember tahun 2022. Kemudian, jenazah tiba di rumah duka pukul 11.48 waktu Indonesia Barat, yang berlokasi di Jalan Merak 2 Blok N3 nomor 31, Bintaro Jaya 1, Jakarta Selatan. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani juga terlihat hadir untuk bertakziah. Kehilangan seorang tokoh, seorang aktivis ulem, seorang yang menjadi saksi dari setiap peristiwa sejarah, almarhum Haji Ridwan Saidi bin Abdurrahman. Beliau adalah ensiklopedia hidup yang bisa menceritakan setiap episode sejarah bangsa Indonesia. Dan hari ini beliau telah wafat dalam usia 80 tahun. Kita semua kehilangan atas kepergian beliau, dan kita semua mendoakan mudah-mudahan insya Allah beliau husnul khotimah. Akhir yang baik dari semua perjalanan beliau. Beliau begitu banyak memberi kesaksian tentang berbagai macam sejarah yang terjadi dalam bangsa Indonesia dan umat Islam dari berbagai macam sisi. Beliau telah memperkaya hasanah intelektual, hasanah pemikiran yang luar biasa. Dalam paruh terakhir beliau, beliau banyak berkeluh di bidang kebudayaan, kesenian, dan saya kira itu adalah sebuah perjalanan hidup beliau yang luar biasa.